Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Hari ini, hari Selasa dalam pekan ke-18 dalam hari Minggu biasa, kita merenungkan beberapa hal yang indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini, sambungan dari cerita Injil kemarin bahwa Yesus memperbanyak roti, dan setelah memperbanyakkan roti kepada memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus menyuruh para rasul untuk bertolak menuju ke seberang danau. Mereka disuruh untuk masuk ke dalam laut dan dalam malam hari. Di sanalah mereka memasuki dunia pencobaan, di mana mereka kekuatan iman mereka akan ditantang oleh sang iblis. Malam hari dan di tengah samudra adalah tempat dan waktu di mana iman kita dicobai dan kedukaan akan diberikan kepada kita sebagai tantangan akan iman kita. Namun di tengah kedukaan itu kita mampu melihat Tuhan. Kemampuan kita untuk menerima penderitaan, kesiapan kita untuk menanggapi dan memikul salib kita setiap hari akan memampukan kita untuk melihat Sang Tuhan yang berjalan menuju ke dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, Sang Kristus mengatakan, "Inilah aku, jangan takut." Ia berjalan di atas air, dan serentak angin, badai, dan topan pun terhentikan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas samudra yang luas, Dia berkuasa atas malam yang gelap, dan Dia lebih berkuasa atas semua tantangan dan penderitaan yang ada. Dia mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dan oleh karena itu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali hidup kita hanya terbatas pada penderitaan. Hidup kita terbatas pada air mata, dan kita mengatakan kita menyerah sebab bebannya terlalu besar. Namun hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa beban dan salib dan penderitaan dan malam yang gelap berada di bawah kaki Yesus. Ia berkuasa meredakan segala sesuatu, andaikan kita percaya dan kita pun berjalan menuju Dia. Seringkali kita berjalan menuju arah yang kita suka, menjauhkan diri dari Tuhan sebab di sana kita mampu bersembunyi. Namun saudara-saudara sekalian, kemanapun kita pergi, sejauh manapun kita menyembunyikan diri, Allah akan tetap datang dan menjumpai kita. Mari kita berdoa, semoga kita tetap dikuatkan untuk tetap maju dan berjalan dalam dunia yang semakin kurang bersahabat dan dikuatkan Kristus untuk menjadi murid-murid yang dikasihi Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.